Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Vian TV 85. Kali ini hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Saya berada di Jalan Artatip Sentul menuju ke rute Puncak teman-teman. Oke, seperti apa untuk rute perjalanannya? Terlihat nih suasana bukit-bukit di depan memanjakan mata sehingga membuat saya semangat. Gimana situasinya? Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan share biar saya tambah semangat buat membuat konten-konten selanjutnya. Selamat menyaksikan. Masya Allah, view-nya keren banget ya, gamblang banget. Gunung Pangrango, Gunung Gede, bukit-bukit. Masya Allah, Masya Allah, bikin semangat. Lanjut lagi perjalanan. Tugu Kabupaten Bogor. Kalau tidak salah Pancakarsa ya, kalau tidak salah teman-teman ya. Tuh, lihat tuh, komunitas motor R15. Mantap. Depan sirkuit Sentul, kita ambil rute ke arah perumahan Sentul. Widih, moge teman-teman, keren, 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 halus pisan, halus pisan. Oke, di depan Ayan Sentul, kita melewati perumahan Sentul. Dan situasi Minggu 30 Juni 2024, wow, banyak pengendara ataupun muda-mudi pada warawiri. Warawiri ngacir. Banyak halus pisan lah, halus pisan. View-view Gunung Pancar tuh halus pisan, halus pisan. Oke, kita belok kanan menuju ke arah 0 km ya, Babakan Madang. Dari sini tinggal lurus saja. View-nya keren banget ya teman-teman ya, Gunung Pancar ya. Ini rumah-rumah tuh, perbukitan. Mantep, halus pisan. Nah, di depan ini 0 km teman-teman ya. Kalau ke kanan itu menuju ke arah Bukit Pelangi, kita lurus nih. Melewati rute Sadon. Lurus saja, ikuti jalan. Ini udah enak jalannya ya. View-viewnya kelihatan pegunungan-pegunungan ya. Wih, mantap. Gunung Salak kelihatan, Gunung Pangrango kelihatan. Pokoknya oke lah, mantul, halus pisan, halus pisan, halus pisan. Oke, di depan ini ada dua persimpangan. Kalau ke kiri ini ke arah rumah Pak Prabowo atau ke Sadon teman-teman, kita ambil rute ke kanan ya, menuju ke area area Gunung Gelis. Kita alternatif Puncak ya, karena kan hari Minggu ini biasanya tuh macet apalagi liburan seperti ini. Yuk, tinggal ikuti jalannya teman-teman ya. Oke teman-teman, di persimpangan ini kanan juga bisa dan kiri ini juga bisa ya. Jadi kita ambil kiri ya. Waktu dulu mah ini jalannya ancur, sekarang udah mulai dicor ya.
Nah, tinggal ikuti jalan aja teman-teman ya. Oke teman-teman, nembusnya sini ya, nembus yang ke arah terobosan ya. Wow, lubangnya parah-parah. Jadi itu apa ya, aspal sekitar berapa senti itu nggak di aspal, jadi jeduk gitu. Ini rute-rute alternatif puncak teman-teman. Ntar nembusnya ke Cimory bisa, muka tahun bisa. Pokoknya nonton video saya, dan nanti saya akan kasih linknya. Tuh rame tuh, banyak orang yang lewat sini, apalagi mobil. Negosiasi ataupun bertanya-tanya. Ya, kalau ke kanan itu balik lagi kita ya. Kalau kita ambil ke kiri ke arah puncak. Alhamdulillah. Oke, di depan ini ada persimpangan. Kalau ke kiri itu ke arah Megamendung teman-teman, bisa tembus ke arah Ataun. Nah, kanan ini juga bisa ketembus ke arah Cimory. Kita lewat Cimory aja ya. Kalau ke kiri melewati kampung Arab. Pernah saya buat rute perjalanan di situ teman-teman. Pokoknya halus pisan. Oke teman-teman, tembusnya nih di sini nih. Kita udah berada di jalan raya puncak. Jadi alhamdulillah ya, kita udah di jalan raya puncak teman-teman. Kalau kesana dari arah Bogor, kita belok kiri ke arah puncak. Suasana kalian bisa lihat tuh one way, satu jalur, dimana kondisi saat pagi seperti biasa one way. Oke teman-teman, video saya akhir sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah ucapan, salah-salah perbuatan. Saya hanya manusia, biasa tak luput dari kesalahan. Akhir kata, Vian TV melaporkan dari jalur alternatif puncak. Halus pisan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.